Meskipun terlahir dari sebuah desa yang jauh dari gemebiar hiruk-pikuk kota metropolis, tidak membuat semangat Embun Anindya Rizal 4 tahun pudar untuk mengasah skill di dunia entertainment yang dimilikinya. Kecil-kecil cabai rawit, meskipun kecil, ternyata putri pasangan Khairul Rizal dan Iin Purwanti telah banyak berkiprah baik di dunia modeling maupun acting. Segudang prestasi pernah dicapainya, mulai dari finalis Duta Batik Semarang maupun finalis bintang model di ibu kota Jakarta. Bahkan belakangan ini, warga desa Plaus ini pernah merasakan menjadi salah satu bintang iklan produk Baby Shop. Iin Purwanti, ibu kandung Embun Anindya Rizal mengaku, meskipun baru usia 4 tahun, dirinya mengaku bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh putrinya, meskipun di usia yang cukup dini ini. Menerjuni di dunia modeling sejak dini ini, membuat putri Iin Purwanti semakin kuat sikap percaya dirinya, yang dibarengi dengan mental untuk berkompetisi, baik di tingkat lokal, regional, bahkan mulai merambah ke dunia nasional. Namanya Iin Purwanti. Kalau adiknya namanya siapa, Dek? Adik Embun namanya. Kalau pengalamannya kemarin pernah jadi finalis bintang model Indonesia di Jakarta. Terus juga pernah jadi finalis Duta Batik di Semarang kemarin. Sukanya seneng ya, maksudnya punya anak yang masih umur segini, masih 4 tahun, alhamdulillah sudah berani tampil, sudah pede, sudah berani untuk ikut berkompetisi. Kalau dukanya sih, kadang kalau jauh kayak kemarin, misalnya kayak di Jakarta, di Semarang tuh kadang bingungnya sama transportasinya itu kan agak susah, apalagi belum punya kendaraan sendiri, jadi kan masih bingungnya gitu, dukanya itu sih. Kalau rencana ke sana ada, dan alhamdulillah sekarang sudah proses, ini juga masih proses belajar, ikut sama MKF juga. Terus kalau kemarin alhamdulillah jadi ini apa, sudah ditawarin iklan untuk Baby Shop. Pencapaiannya kalau di dunia modeling ya itu alhamdulillah dapat juara. Kalau merambah ke dunia entertain ya tadi udah ikut iklan Baby Shop kemarin itu kan sudah seneng sih, sudah salah satu ini apa kebanggaan dan prestasinya itu gitu. Kalau harapannya Embun ini bisa ini nanti bisa eksis di dunia entertain gitu, bisa semangat terus ya Dek ya, semangat gitu. Ditambahkan sang ibu kandung, Embun berkeinginan kuat untuk fokus di dunia acting, meskipun tetap tidak meninggalkan dunia modeling. Anak asuh dari Nosa Modeling Agency ini, bahkan beberapa kali telah merasakan belajar acting bersama production house media kreasi film dari Jakarta. Munculnya Embun Anindya Rizal ke dunia entertainment, membuktikan bahwa ternyata tidak hanya anak kota saja yang bisa berkesempatan untuk belajar maupun berkiprah di dunia modeling maupun entertainment. Tim Liputan, Cahaya TV.